Ya, bersua kembali kita di channel Siput Blang. Untuk rekan-rekan semua ya, hari ini saya akan bawa anda ke video terbaru ya, video terbaru yang saya dapat. Semoga anda semua terhibur. Jangan lupa ya subscribe channel saya. Video kali ini ya, yang saya hendak kongsikan dengan rekan-rekan semua adalah minyak bawang putih ya, dari seorang ya rekan kita juga YouTuber, yaitu Cik Hiza HL ya, channel dia akan bawah ini rekan-rekan boleh lihat ya bahan-bahan ya yang dia gunakan dan juga saya gunakan, tapi mungkin cara kami dua berbeza sedikit. Jadi terima kasih ya Cik Hiza, sebab saya ada sesuatu yang saya menarik dengan video dari Cik Hiza. Jadi saya nak bagi tahu rekan-rekan, kita kongsikan bersama kenapa saya berminat sangat nak masak goreng ya, minyak bawang putih. Di samping itu, masa tu kan kita akan tahu lah ya, kita ni membawang juga ya, tapi apakah saya tertarik dengan yang Cik Hiza ini tempoh hari di video dia adalah ni lihat ya, kita membawang juga. Kebaikan minyak bawang putih ini adalah bila kita belikan bawang putih ini terlalu banyak, tunas dia akan keluar kalau kita lama tak gunakan. Sebab itulah kebaikan bila kita buat minyak bawang putih ini kan, untuk kebaikan kita ya. Ya, inilah ya hasil yang telah saya buat ya. Kita telah potong, kupas kulit, dan kita akan potong kecil-kecil lah. Tujuan adalah untuk menyenangkan bila kita nak menggoreng nanti ya. Bagi yang nak gunakan cukup pun boleh, saya tak nak gunakan penggisar saya sebab agak halus lah bila saya tengok kan. Jadi saya gunakan potongan seperti ini. Bila gunakan cara begini kena hati-hati lah ya, cara pemotongan tu mesti ada kan. Bila kita guna macam ni, ingat kita menggunakan pisau, bahagian hadapan pisau itu jangan kita angkat ya, cuma di belakang, gunakan bahagian belakang supaya pisau kita itu tidak bergerak ya, dan tidak akan mencederakan tangan kita sendiri. Nah, dah siap pun kita potong kecil-kecil ya bawang kita. Dan lepas itu ya, kita akan menggunakan minyak zaitun ya untuk kita menggoreng ya. Minyak zaitun, kenapa minyak zaitun ini adalah sebenarnya baik lah ya, kurang mengandungi kolesterol ya, menurut dalam buku lah tu ya. Memang agak bawang putih ini pun ada kebaikannya juga, boleh tengok di Google ya, untuk kawan-kawan lebih mengetahui. Yang lebih mengetahui ya kebaikan bawang putih ini kan, itu lebih bagus lagi. Sebenarnya bawang putih ini adalah pencegah kanser ya, itu adalah salah satu, dan juga untuk membuang angin dalam badan kita. Kelebihan ini sebenarnya ada orang yang suka makan dibakar ataupun buat macam ini. Ini cara ini saya lebih tertarik adalah untuk kita menjimatkan masa. Bila kita memasak tak perlu nak potong lagi, kita buat satu kali, kita boleh gunakan setiap kali kita memasak. Itulah kelebihan. Saya suka dengan video dari rakan YouTuber kita Hiza HH ya. Sebab itulah saya tertarik dengan apa yang dia kongsikan dengan kita di video di channel Cik Hiza HH ya. Dah hampir nak matang lah sebenarnya ya. Kita bila dah kita kacau tadi, warna dia ke kuningan ataupun agak brown sikit ya, kalau kita punya bawang putih itu, maka kita akan sejukkan dalam masa setengah jam macam itulah. And then kita akan masukkan dalam bekas mana kita nak lah ya, bila kita untuk memudahkan, bila kita nak memasak, nak menggoreng, nak buat sup nanti, kita akan senang ambil ya. Kita akan gunakan ini proses saya nak simpan dia di dalam botol ya, untuk kita memasak suatu hari nanti, tengah hari ke petang dan sebagainya ya. Itu adalah kelebihan ya minyak bawang putih sebenarnya. Terima kasih untuk rakan-rakan semua ya, yang sudi mengikuti video ini hingga ke akhir. Semoga anda semua terhibur ya dengan video saya kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada rakan kita Hiza HH ya,
channel tadi dia bagi kita ya. Jangan lupa tadi ya, ya saya hampir terlupa ya, untuk minyak bijan tu mesti campur untuk menambahkan bau harum dia. Kalau tak nak pun tak apa ya. Okey, selamat mencuba. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.